Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail, dan hari ini bersama saya ada Wiko Sunny 3 Plus, iaitu telefon pintar kelas asas yang dikuasakan dengan Android Go. Ulasan kali ini agak sedikit berbeza kerana kita sedia tahu yang Android Go ini mempunyai spesifikasi yang amat rendah. Jadi di dalam ulasan ini, saya akan menyentuh dari segi aspek praticality dan siapakah peranti ini ditujukan. Sebelum itu, kita lihat dulu dari segi rekaan peranti ini. Binaan belakangnya diperbuat daripada plastik yang mana boleh ditanggalkan untuk proses pertukaran bateri. Anda juga boleh meletakkan dual SIM berasaskan micro pada peranti ini bersama-sama dengan kad micro SD untuk menambah storan dalaman. Dan ya, apabila anda meletakkan kad micro SD pada peranti Android Go, anda diberi pilihan sama ada untuk menjadikan kad ini sebagai storan luaran atau menjadikannya sebagai storan dalaman. Untuk port sambungan, ia membawakan sambungan micro USB pada bahagian atas bersama-sama dengan sambungan micro audio yang turut disertakan di bahagian ini. Bahagian hadapannya menampilkan paparan moden dengan nisbah 18:9 melalui skrin bersaiz 5.45 inci. Dengan harganya hanya di bawah RM250, kualitinya sangat asas dengan penampakan pixel yang jelas bersama viewing angle yang rendah. Jadi untuk memastikan prestasi yang lancar pada peranti berspesifikasi rendah, Google telah menawarkan versi ringan untuk Android ini menerusi penawaran Android Go. Android Go ini secara kasarnya kelihatan sama dengan Android versi penuh, cuma ia mempunyai saiz sistem operasi yang lebih kecil di samping mengaktifkan fungsi data saver secara tersedia. Beberapa fungsi telah dikurangkan seperti ketiadaan sokongan split screen, namun anda masih boleh memasang aplikasi APK standard seperti biasa. Bercakap mengenai aplikasi, Google turut mendatangkan sejumlah aplikasi Go, iaitu sebilangan aplikasi Google yang telah dikecilkan berbanding aplikasi asal. Ia boleh dikatakan sebagai versi light untuk aplikasi Google, yang mana keseluruhan besarnya dibina berasaskan teknologi web HTML5. Jadi dengan spesifikasi rendah, sudah semestinya anda boleh menggunakan fungsi telefoni asas seperti membuat panggilan, menghantar SMS dan menggunakan aplikasi pemesejan seperti WhatsApp. Bercakap mengenai aplikasi, anda masih boleh menggunakan sejumlah aplikasi popular seperti Facebook, Instagram dan sejumlah aplikasi kegemaran anda seperti biasa. Anda juga boleh menggunakan aplikasi navigasi seperti Waze atau Google Maps yang mana ketepatannya dilihat memuaskan melalui sokongan GPS secara terbina. Cuma untuk permainan, anda masih boleh memainkan permainan casual seperti Candy Crush, Subway Surfers atau permainan yang tidak memerlukan grafik yang tinggi. Namun permainan intensif seperti PUBG Mobile tidak dapat dijalankan pada peranti ini, jadi ia tidak disyorkan bagi yang mencari peranti untuk kegunaan permainan. Dari segi multimedia, anda boleh menggunakan peranti ini untuk menonton video di YouTube dan Netflix, namun resolusinya hanya terhad kepada 480p sahaja. Dengan penggunaan Android, anda juga boleh menggunakan aplikasi Spotify atau sejumlah aplikasi penstriman muzik yang lain. Untuk kopaan kamera, ia hanya didatangkan dengan fungsi penggambaran asas melalui sensor 5MP fixed focus bersama kamera hadapan 2MP. Kualitinya dilihat sangat soft, yang mana hanya memadai untuk perkongsian ringkas di WhatsApp atau aplikasi pemesejan yang lain. Tetapi yang menariknya, ia menawarkan rakaman setinggi 1080p berbanding 720p pada kebanyakan peranti sekelasnya. Dari segi ketahanan bateri, ia hanya berada pada tahap yang sederhana dengan bacaan sekitar 3 hingga 4 jam untuk penggunaan sepanjang hari. Ia tidak didatangkan dengan fungsi pengecasan pantas dengan memerlukan sekitar 3 jam untuk mengecas peranti ini sehingga penuh. Jadi siapakah peranti ini ditujukan? Pertama sekali, jika anda mempunyai adik atau anak-anak, peranti ini dapat memberi hiburan asas seperti kebolehan memainkan permainan ringkas dan aplikasi YouTube tanpa sebarang masalah. Atau anda boleh menghadiahkan telefon ini kepada orang tua anda kerana ia mampu mengakses jumlah komunikasi moden hari ini seperti kegunaan WhatsApp, Facebook dan Instagram. Atau anda sendiri yang sedang mencari telefon kedua untuk kegunaan perniagaan atau GPS, telefon ini juga dapat memenuhi keperluan asas ini. Ia adalah lebih baik berbanding membeli telefon asas kerana ia dijana dengan Android Go yang membolehkan anda menikmati aplikasi Android seperti peranti pintar yang lain. Anda boleh menggunakannya untuk WhatsApp, Facebook, YouTube dan sejumlah penggunaan moden hari ini di dalam sebuah paket peranti pintar yang ringkas dan berpatutan. Jadi sekian sahaja pada saya Arif Ismail untuk ulasan Wiko Sunny 3 Plus pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.